Halo Gemini, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Seperti apa situasi dan perasaan dia yang sudah meninggalkan Anda? Mari kita intip-intip, baiklah. Mari kita mulai. Baiklah. Ini adalah situasi dia, di mana mungkin hidupnya penuh dengan kecurangan, sehingga dia bingung, dia bimbang, tidak tahu harus berjalan kemana. Saya lebih merasa di sini mungkin hidupnya kacau balau, ada penipuan, ada manfaat dimanfaatkan. Apakah dia hanya dimanfaatkan dalam situasinya saat ini? Perasaan sakit, terhianati, tertipu. Mereka merasakan itu. Ini adalah perasaannya terhadap Anda saat ini. Wow, merasa sendiri. Emosinya tidak stabil. Apakah biasanya Anda yang menstabilkan emosinya? Ya, tampak di sini ada perasaan dia nyaris tidak bisa menghandle dirinya sendiri. Nyaris tumbang. Ace of Pentacles, apakah ada gambaran di sini? Dia sebenarnya ingin muncul kembali di hadapan Anda. Hadir kembali, rujuk kembali kah? Tapi sepertinya dia seseorang yang berlidah tajam, saya rasa di sini. Mungkin itukah beberapa dari mereka menjadi menahan diri walaupun ingin kembali, tampak seperti itu. Coba kita lihat untuk Knight of Swords. Dia tidak nyaman. Ada hubungan terpisah jarak dengan Anda. Berjarak dengan Anda. Kebahagiaan yang pernah ada ingin dia ciptakan kembali. Sebenarnya seperti itu. Inilah yang saya katakan di Ace of Pentacles ingin rujuk kembali. Dia tidak bisa move on dari Anda. Kebahagiaannya, Anda yang menciptakan kebahagiaan untuk dia. Anda yang bisa mengendalikan di sini dalam arti bukan mendominasi, tapi mengarahkan, memberikan dia arahan kemana dia harus berjalan. Mungkin semacam itu. Mungkin dia tipe orang yang gerasa gerusuk, terburu-buru dalam melakukan sesuatu, hingga sangat berkemungkinan justru menderita kerugian sendiri. Dan mungkin Anda yang memberikan masukan. Anda yang menurunkan tensi. Saya rasa seperti itu. Dia tidak bisa move on dari Anda. Nine of Pentacles. Dia selalu memikirkan Anda di sini. Merasa kesepian hati dan selalu memikirkan Anda. Pikirannya tentang Anda kuat melekat. Itulah yang mungkin menyebabkan dia sebenarnya ingin rujuk membina hubungan kembali dengan Anda. Dia tahu sudah tidak berbuat tidak baik dengan Anda di sini. Justice. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dia sadar mungkin. Itu adalah konsekuensinya. Sudah meninggalkan Anda. Berada di persimpangan, sakit hati, hidupnya berantakan, gerasak-gerusuk. Pada akhirnya dia rugi sendiri, di mana sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi jika masih bersama Anda. Karena, seperti yang saya sampaikan, mungkin Anda yang bisa menghandle situasi dia, membantu dan memberikan masukan terhadap dia. Mana yang baik dilakukan, mana yang tidak, mana yang kapan perlu dia tenang. Ya, seperti itu yang tadi saya sampaikan, mengendalikan dia.
The chariot membuat dia stabil. Anda yang bisa membuat dia stabil. Anda yang bisa memanajemen dia. Anda yang bisa mengerti dia. Dia tahu betul pada akhirnya, setelah terjadi hubungan tidak baik kalian ini, perpisahan, banyak belajar dari pengalaman. Dia belajar dari banyak pengalaman, baik dengan Anda bagaimana membandingkan, baik dengan Anda bagaimana setelah melepas dari Anda, bagaimana situasinya, dia belajar dari situ. Okay. Ten of Swords. Song. Sepertinya dia mengalami kesakitan saat ini yang sulit sembuh. Tapi mungkin dia masih pula di sini berusaha untuk berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak mencari pertolongan orang lain untuk menyembuhkan dirinya, dalam arti dia tidak seandainya meninggalkan Anda karena orang lain, third party, kemudian mereka gagal, berantakan, dan dia kesakitan seperti ini, bukan berarti dia mencari orang lain untuk menyembuhkan dia, tapi dia yang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Dan sedikit banyak berpikir tentang Anda dan perasaan ini yang dia rasakan saat ini terhadap Anda, penuh dengan kesadaran. Ingin muncul di hadapan Anda, tapi mungkin sesuatu masih menahan dia, belum berani, dan mungkin masih tidak berani mungkin. Masih hanya sampai pemikiran-pemikiran saja. Karena ini, situasi ini, konsekuensi dia sudah meninggalkan Anda. Dia sadar betul soal itu. Jadi dia menghealing dirinya sendiri. Bahkan mungkin bisa juga beberapa dari mereka, apakah semacam tidak mau dengan orang lain atau takut berada dalam hubungan yang salah lagi, lebih memilih untuk seandainya dia ingin memiliki hubungan kembali dengan Anda, tidak mencari orang baru. Di sini dia berada di persimpangan, kembali tidak. Baiklah. Kita lihat di situ ada The Chariot, The Moon, dan Queen of Pentacles. Dia ingin kembali kepada Anda. Mungkin dia sedang stalking tentang Anda dan lain semacamnya. Tapi dia pun sebagian hatinya berpikir apakah Anda mau menerima dia kembali setelah apa yang terjadi. Di sini Queen of Pentacles. Ya, dia mungkin sudah memberikan kode-kode untuk beberapa dari mereka kembali kepada Anda, intinya seperti itu, entah apapun kode yang mereka dia berikan. Tapi ya, apakah Anda mau menerima dia kembali? Dia menunggu pula kode-kode dari Anda untuk beberapa dari mereka. Seven of Swords. Berada dalam zona ketidakjujuran dan palsu, cinta-cinta yang palsu, drama-drama yang palsu, juggling, hubungan-hubungan yang tidak berakar kuat, hubungan-hubungan yang tidak berumur panjang. Mungkin beberapa dari mereka menjalani itu. Dalam hal keuangan pun, di situ tampak bahwa, ya, juggling tidak jelas, mungkin pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, dan dimanfaatkan, semacam itu. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.